Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul huzna idza shitta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal 'alamin. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan yang tak terhingga yang wajib untuk kita syukuri bersama. Di antaranya yang wajib untuk kita syukuri adalah nikmat al-iman, nikmat al-islam, nikmat Islam di atas sunnah, dan nikmat menuntut ilmu agama, yang mana kita sampai sekarang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntut ilmu agama, walaupun sepekan sekali atau sepekan dua kali dan lain sebagainya. Ya, kita patut untuk syukuri bersama, karena ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba, modal utama seorang hamba bisa berjumpa dengan Rabb-nya. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebelumnya, ya, ana a'tadir, minta maaf ya atas kelambatan ini karena di daerah Bogor hujan besar, ya. Sampai-sampai saya sempat mengurungkan niat untuk kesini, ya, untuk turun ke bawah. Hujan besar, hujan petir. Subhanallah, ketika ingin mengurungkan ternyata hujannya tiba-tiba berhenti, ya. Subhanallah, seakan-akan dikasih isyarat untuk terus melanjutkan, ya, untuk ke arah sini. Semoga Allah memberkahi kita semua. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan kitab Al-Usul Tsalatsah, tiga pondasi utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan diamalkan, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah taala. Pembahasan kita masih berkaitan dengan silsilah iman kepada hari akhir, dan masih berkaitan tentang tanda hari kiamat. Yang dimaksud di sini adalah tanda hari kiamat besar. Insyaallah kesempatan kali ini kita akan membahas, kalau waktunya mencukupi, adalah khuruj Ya'juj wa Ma'juj. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian tulu'u syams min maghribiha, terbitnya matahari dari barat, dan khurujun nar 'azimah min al-Yaman, keluarnya atau munculnya api yang besar dari daerah Yaman yang menggiring manusia, ya, ke mahsyar. Tapi ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum, di antara tanda hari kiamat besar adalah khuruju Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Wa hum 'ala sahih, dan pendapat ulama yang paling sahih adalah bahwasannya Ya'juj wa Ma'juj adalah dari kalangan manusia, dari anak keturunan Adam, Nabi Adam alaihissalam, ya. Yang mana ciri khasnya adalah sigharul uyun, matanya sipit, ya, matanya sipit. Kemudian apa ini, ya, iradul wujuh, wajahnya itu agak keras, ya. Atau di sini disebutkan ka'anna wujuhahumul majalul mutlaqah, seakan-akan wajah mereka itu seperti tameng yang dilapisi kulit.
sampai-sampai ya ini bukannya rasis ya, maaf ya, sampai-sampai ada para ulama yang melihat kriteria ya Jud wa Ma'jud, mereka mengatakan ini adalah orang-orang Cina, ini di daerah arah Cina, karena apa? Sifatnya hampir sama ya, bahkan disebutkan dalam riwayat lain di antara tanda hari kiamat tidaklah terjadi hari kiamat sampai kalian memerangi bangsa Turki. Nggak tahu Turki yang sekarang atau Turki yang dulu, artinya mata mereka sipit, mata mereka sipit dan wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit ya, nggak tahu apakah keras maksudnya dan lain sebagainya. Di riwayat lain disebutkan pakaian mereka itu pakaian yang berbulu ya, pakaian mereka pakaian yang berbulu ya, di bangsa tersebut. Nah Ya'juj wa Ma'juj demikian, Ya'juj wa Ma'juj matanya sipit. Nah ini maaf ya, jangan tersinggung ya, matanya sipit ya. Kemudian wajah mereka ya seperti tameng yang dilapisi kulit. Itulah sekelumit ciri tentang Ya'juj wa Ma'juj. Uhumul ladina, kata Syekh Sulaiman ya, uhumul ladina bana dzulqarnain as-sadda. Mereka inilah yang dzulqarnain ya, antum tahu ya dzulqarnain yang disebutkan di surah Al-Kahfi ya, orang saleh yang membangun untuk mereka sad, bendungan ya. Tujuannya apa? Liyahjiza bainahum wa baina jiranihim, agar bendungan tersebut, bangunan tersebut memisahkan antara manusia dengan Ya'juj wa Ma'juj. Artinya Ya'juj wa Ma'juj itu ada sampai sekarang. Dan mereka itu di sebuah tempat yang seperti memenjarakan mereka, berada di bawah tanah atau di balik bendungan. Wallahu a'lam tempatnya di mana ya, karena ini tidak disebutkan secara gamblang. Li'annahum mufsiduna fil ardh. Kenapa ya Dzulqarnain membangunkan mereka bendungan agar memisahkan antara mereka dengan yang lainnya? Karena mereka itu para perusak di muka bumi. Jika mereka muncul di muka bumi akan merusak seluruh isi muka bumi, membunuh seluruh manusia ya, membunuh seluruh manusia yang ada di muka bumi ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 94 sampai 98, ayat 94 sampai 98, Allah azza wa jalla berfirman, qalu ya dzulqarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh. Qalu ya dzulqarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh. Fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Ya. 94 surat Al-Kahfi. Apa artinya? Ya, 94. Disebutkan mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj, ya, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka, sad, batasan yang besar antara kami dengan mereka ya. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Kemudian Dzulqarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu, maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dengan mereka. Kemudian Allah azza wajalla berfirman, famastau ayyadharuhu wa mastatau lahu naqba. Qala atuni zubaral hadid,
hatta idza sawa baina sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrid 'alaihi qitra. Ya, kemudian berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, maka Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar ketuangkan ke atasnya besi panas tersebut. Ya, kemudian famastau ayyadharuhu wa mastatau lahu naqba. Ya, 97, maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Ya, qala hadza rahmatun mir rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Ya, dan dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah bentuk rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancurkannya, akan menghancur luluh lantahkan, dan janji Tuhanku benar. Artinya yang dibangun oleh Zulkarnain ini dinding pemisah antara Ya'juj dan Ma'juj dan manusia. Tapi suatu saat nanti dinding itu akan terpecah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini cerita di dalam surat Kahfi yang sering dibaca di hari Jumat, bahwasanya Zulkarnain telah membangunkan dinding untuk memisahkan antara Ya'juj dan Ma'juj untuk keluar dari muka bumi. Kenapa? Kalau sudah keluar dari muka bumi, mufsiduna fil ardh. Mereka akan merusak, membunuh seluruh yang ada di muka bumi. Manusia enggak ada yang selamat darinya ketika dia melewatinya. Maka kita sebutkan pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah taala. Ikhwani fid din wal akhwat, azami Allah wa iyyakum. Makanya kata beliau mengatakan, fa hadha sad, dinding tersebut adalah huwal hajizu bainahum wa bainal bashar, adalah pemisah antara mereka dengan manusia. Wa yas'a haula'il qaum fi naqbi hadha sad kull yawm. Apa yang dilakukan oleh hujan? Masyaallah. Datang ke sini berarti mampir. Wa yas'a haula'il qaum fi naqbi hadha sad. Nah, mereka ini Ya'juj wa Ma'juj yang sudah terhalangi oleh dinding yang dibuat oleh Zulkarnain, apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka setiap hari berusaha untuk melubangi dinding tersebut. Setiap hari loh ya. Berarti setiap hari sekarang. Setiap hari. Fayahfirunahu kulla yawm. Mereka melubangi dinding tersebut setiap hari agar bisa keluar. Hatta idza kadu yukhriqunahu ala alladhi alaihim. Sampai-sampai ketika mereka hampir saja berhasil melubangi dinding yang dibuat oleh Zulkarnain tersebut, maka salah satu di antara mereka berkata, irji'u, sudah istirahatlah, ayo kita kembali ke tempat kita. Fasatukhriqunahu ghadan, maka kelak kalian akan melubangi lebih besar lagi besok agar bisa keluar. Akhirnya apa yang terjadi? Fayu'iduhullahu azza wa jal ka'asyaddi ma kana. Maka besoknya Allah kembalikan lagi dinding tersebut rapat, bahkan lebih rapat dari sebelumnya, lebih rapat dari sebelumnya. Dan itu terus terjadi setiap hari. Mereka lubangi besok, terus ada orang yang mengatakan, udah kembali, besok nanti kita lubangi lagi, lebih gede, kita lanjutkan. Terus, dan ternyata Allah kembalikan lagi, terus setiap hari. Kemudian kata Syekh, ini Syekh menukilkan cerita ini dari hadis, yakni dengan maknanya, karena sudah pernah dibahas di hadis-hadis Dajjal, potongannya, jadi gak disebutkan lagi, takut kitabnya terlalu tebal. Ya. Kemudian kata Syekh, hatta idza balagu muddatahum mu'ajjal, sampai waktu yang ditentukan, pas hari-harinya
Wa arada Allahu 'azza wa jalla khurujahum, dan Allah menginginkan mereka berhasil sehingga bisa keluar ya dari tempat mereka sekarang. Khurujahum 'ala an-nas, keluar ke hadapan manusia. Qala alladhi 'alaihim, maka salah satu dari Ya'juj wa Ma'juj tersebut berkata kepada kaumnya yang sedang melubangi dinding tersebut, apa katanya? Irji'u, beristirahatlah, kembalilah. Fasatukhriqunahu ghadan insyaallah. Lihat, apa perbedaannya? Perbedaan kalimatnya apa? Ada kalimat insyaallahu ta'ala. Kelak kalian akan melanjutkan untuk melubangi dinding tersebut insyaallah. Kalimat-kalimat sebelumnya enggak ada kalimat insyaallah. Ketika kalimat ini yang Allah izinkan untuk keluar, maka pemuka kaumnya tersebut mengatakan, kalau kalian akan melanjutkan untuk melubangi dinding tersebut insyaallah sehingga bisa keluar. Akhirnya fayarji'un, mereka kembali. Ya, fayar, pada hari besoknya apa? Fayarji'un wa huwa ala hay'atihi indama taraku. Mereka kembali ke dinding tersebut, ternyata dindingnya enggak rapat lagi. Enggak, tetap berlubang seperti yang kemarin yang ia lubangi. Tatkala si orangnya mau apa? Insyaallah. Ini pentingnya ini orang. Makanya kita kalau janji, kalau ingin melakukan sebuah acara apapun, katakan insyaallah. Ya, dengan izin Allah azza wajalla. Jangan sampai berat lisan kita untuk tidak mengucapkan insyaallah. Lihat, ini orang-orang musuh Allah ini, Ya'juj wa Ma'juj. Ketika ngomong insyaallah, Allah mudahkan. Bagaimana lagi dengan kita muslimun? Ya, sudah pasti akan dimudahkan oleh Allah azza wajalla. Maka katakan insyaallah. Artinya apa? Ada unsur isti'anah, ya, kebergantungan kepada Allah azza wajalla. Ini nilai tauhidnya ini di sini dapat. Ya, kalimat insyaallah. Ya, fasatukhriqunahu ghadan insyaallah. Maka kelak kalian akan melubanginya lagi, ya, melanjutkannya insyaallah dengan izin Allah. Ternyata mereka kembali enggak rapat, ternyata masih berlubang seperti yang dulu, yang kemarin ia lubangi. Fayukhriquna, kemudian mereka melubangi lagi lebih besar. Akhirnya apa? Wa yakhrujuna 'alan nas, mereka keluar ya ke manusia, keluar dari tempatnya menuju ke tempat manusia yang di muka bumi. Wa hum min kulli hadabin yansilun, mereka kalau keluar semuanya itu penuh, enggak ada tempat berpijak pun kecuali ada mereka di daerah tersebut. Artinya jumlah mereka ini sangat-sangat-sangat banyak. Ya, sangat-sangat banyak. Nanti kita akan sebutkan bagaimana sifat yang menggambarkan bahwasanya mereka ini sangat banyak. Nah, ketika mereka ini keluar ke muka bumi, Isa sudah ada di muka bumi, sudah turun dan sudah membunuh Dajjal. Ya, pernah kita bahas kemarin ini, Nuzul Isa dan membunuh Dajjal. Ya, ketika Ya'juj wa Ma'juj ini muncul, Isa sudah ada di muka bumi dan para sahabatnya, yakni kaum muslimin. Wa Isa alaihi salam iddaqa min ar, dan Isa sudah berada di muka bumi. Qad anzalallahu azza wa jalla ila al-ard, yang telah Allah turunkan di muka bumi. Fayuhillahu ila Isa, maka Allah wahyukan kepada Isa ibn Maryam. Apa kata Allah? Inni qad akhrajtu 'ibadan li la yada li ahadin biqitalihim. Wahai Isa, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, ya, la yada li ahadin biqitalihim, tidak ada seorang pun yang mampu memeranginya, memerangi mereka. Kalau memerangi mereka pasti kalah. Kenapa? Jumlahnya banyak dan mereka orang yang kuat. Ya.
Maka kemudian kata Allah, fahris ibadi ila tur. Maka giringlah hambaku ke bukit Tur. Yakni Isa dan para sahabat dan yakni para kaum muslimun, mukminun. Fahris ibadi ila tur. Giringlah sahabat-sahabat dan maksudnya hamba-hambaku kemana? Ke bukit Tur agar tidak ketemu dengan siapa? Dengan Ya'juj wa Ma'juj, tidak berhadapan. Kalau berhadapan pasti kalah. Ya, apanya secara umum gitu. Wa yab'athullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Akhirnya ya Ya'juj wa Ma'juj ini bertebaran di muka bumi. Tidak ada tempat kecuali di situ. Semuanya isinya Ya'juj wa Ma'juj. Jumlahnya banyak luar biasa. La ya'lamu 'adadahum illallah. Tidak ada yang mengetahui jumlah pastinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nih, saking banyaknya jumlah mereka, antum lihat nih yang disebutkan. Fayamurru awailuhum ala buhayrah tabariyah. Sampai-sampai awal-awal rombongan mereka, mereka kan datang berjamaah begitu banyak melewati sebuah tempat. Sampai-sampai ada rombongan pertama kali ya, pertama kali mereka itu melewati Danau Tabariyah, danau ya, bukan waduk, danau. Danau Tabariyah. Apa yang mereka lakukan? Fayashrubuna ma fiha. Mereka meminum air danau tersebut sampai habis. Sampai apa? Sampai bayangkan air danau diminum sampai habis. Ya. Ma fiha, semuanya habis. Sehingga apa? Fayamurru akhiruhum fayaqulun. Sehingga golongan terakhir dari mereka, kan yang meminum orang dari barisan awal, iya atau tidak? Barisan akhirnya apa? Ngomong apa? Laqad kana fi hadza ma. Dulu di depan ini ada air. Dulu di depan ini ada air. Ya, sekarang sudah enggak ada. Disangkanya mereka ini sudah kering karena panas atau karena sebab yang lain. Padahal diminum oleh kaumnya mereka sendiri yang orang barisan depan. Lihat, luar biasa atau tidak? Saking banyaknya jumlah mereka, barisan depan gak tahu di danau tersebut ada air. Baru habis, dihabisin sama mereka juga. Luar biasa, ini banyak sekali jumlahnya, jumlah mereka. Ya. Wa yaqulun laqad kana fi hadza ma. Kemudian thumma yasiruna hatta yantahu ila jabal Baitul Maqdis. Kemudian mereka terus berjalan sampai berhenti di gunung di dekat Baitul Maqdis. Fa yaqulun, mereka berkata, ya, laqad qatalna man fil ardh. Sungguh kami telah membunuh seluruh yang ada di muka bumi. Yang kita lewati sebenarnya telah kita bunuh. Ya. Sama seperti siapa itu? Pasukan Genghis Khan. Tidak ada sebuah tempat kecuali mereka meluluh lantakan apa? Daerah yang ia lalui. Tidak wanita, tidak anak, tidak laki-laki, tidak orang sepuh, semuanya matuh. Makanya jangan heran kalau ada di antara ulama yang menganggap pasukan Genghis Khan dan kawan-kawannya itu adalah Ya'juj wa Ma'juj. Karena hampir sama. Ya, tidaklah melewati sebuah tempat kecuali meluluh lantakan semua daerah tersebut, menumpahkan darahnya. Makanya dikatakan laqad mana laqad qatalna man fil ardh. Kami sungguh telah kami bunuh seluruh yang ada di muka bumi. Kami binasakan. Halumma falnaqtul man fis sama. Kalau gitu ayo kita bunuh yang ada di langit. Maksudnya siapa? Mereka ingin menantang Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita bunuh yang ada di langit. Ya, fayarmuna bi nishabihim ila sama. Maka mereka memanahkan, melempari dengan anak panahnya ke arah langit, ke arah langit itu. Apa yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla? Fayaruddullah ilaihi nashabahu muhdabatan muhdabatan daman. Allah kembalikan anak panah mereka dalam keadaan sudah bercampur, berlumuran dengan darah. Sehingga mereka menyangka Allah telah meninggal. Allah telah mati. Belumnya ada darahnya, dikasih tetesan darah di apa ini, anak panahnya. Sehingga mereka bereuforia,
sangat senang. Kami telah membunuh Rabb kami. Kami telah membunuh Allah Azza wa Jalla. Kata mereka, na'udzubillah min dzalik, ya. Itu bentuk makar dari Allah Azza wa Jalla kepada mereka, ya, untuk membinasakan, ya. Halu mabalak kemudian mana ila sama. Kemudian wayah wayuhsar nabiyullah Isa wa ashabuhu. Setelah mereka dalam tanda petik kata mereka telah membunuh man di sama yang ada di langit, ya, akhirnya mereka mendatangi menyergap Isa, ya, menyergap Isa dan kaum muslimun pada kaum muslimun hatta yakuna ra'su fawq li ahadihim khairun minal malil kathir li ahadina, ya, mereka ingin mengepung Isa dan para sahabatnya sampai-sampai kata Nabi ini disebutkan dalam riwayat sampai-sampai keadaan tersebut orang yang memiliki kepala kerbau itu lebih baik daripada harta yang lain. Akhirnya fayarhabu Nabiullah Isa alaihi salam wa ashabuhu ilallah. Akhirnya Isa dan para sahabatnya berharap berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar segera membinasakan Ya'juj wa Ma'juj. Kita katakan Ya'juj wa Ma'juj ini orang yang kuat sampai-sampai Allah mengatakan la yadali ahadin bikitalihim. Tidak ada orang pun yang bisa menghalanginya kecuali Allah Azza wa Jalla. Makanya Isa dan para sahabat langsung berdoa kepada Allah, ya Allah segera binasakan mereka. Ya. Allah jawab. Ini kejadiannya sama seperti apa? Kayak Musa dikejar oleh Fir'aun ketika di depan mereka laut merah sampai-sampai para sahabat mengatakan inna lamudrakun, wah kita sudah pasti ketangkep, ya, pasti ketangkep akan menjadi tumbalnya Fir'aun. Apa kata Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi, sekali-kali tidak, ada Rabbku yang akan selalu memberikan petunjuk. Lihat tawakalnya Isa luar biasa ketika genting. Ya, lang bertawakal kepada Allah, berharap dan Allah sesuatunya yang akan memberikan solusi. Ya, karena dengan penuh keyakinan, inna ma'iya rabbi sayahdi, sesungguhnya Rabbku yang akan memberi petunjuk. Allah ini salah. Seakan-akan mengatakan kayak gitu Musa. Akhirnya Allah berwahyukan kepada Musa, ya, untuk memukulkan tongkatnya ke laut, terbelahlah dan apalah yang kita mendengar dari cerita dan tenggelamlah Fir'aun semuanya. Lihat. Tatkala seorang bertawakal kepada Allah, yakin dengan Allah Azza wa Jalla pasti Allah akan memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Tatkala kita jujur kepada Allah Azza wa Jalla, tatkala Anda jujur kepada Allah, jujur bermuamalah dengan Allah, pasti Allah pun akan jujur kepada Anda, yakni memberikan apa yang Anda mau. Ya, ini perkataan dosen saya sampai sekarang anak-anaknya. Usduk ma Allah yasdukuka Allah. Usduk ma Allah sahharallahu laka kulla syai. Jujurlah Anda kepada Allah, pasti Allah pun demikian. Jujurlah Anda kepada Allah, pasti Allah akan memberikan segala sesuatu yang bagi Anda. Tatkala kita jujur. Jujur di sini apa? Bukan jujur yakni lawan dari dusta. Jujur di sini Anda takwa di masjid, takwa juga di selainnya. Takwa juga di rumah, takwa juga di kamar, merasa diawasi oleh Allah, beribadah dengan baik, dengan benar, jujur, memang jujur dari hatinya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala, bukan karena basa-basi, pasti Allah akan memberikan segala sesuatu. Jujur kepada Allah Azza wa Jalla dalam berikhtiar, dalam mencari rizki, ya, dalam apa mensukseskan harapan-harapan dengan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Taala, pasti Allah berikan semuanya. Lihat kisah ini memberikan pelajaran bagi kita semua. Kisah Nabi Musa. Makanya kenapa kisah Nabi Musa adalah kisah yang paling banyak ceritanya yang diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Qur'an, karena sangat penuh dengan pelajaran yang bisa kita petik. Ya, sangat dengan pelajaran yang bisa kita petik bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Allah tenggelamkan. Banyak sekali kisah-kisah atau berita apa namanya pelajaran yang bisa kita petik, di antaranya adalah bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, wa
wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal, menyandarkan perkara ini kepada Allah azza wajalla, pasti Allah akan cukupkan. Bertawakal bukan berarti kita berpangku tangan lah, berikhtiar, berdoa. Itu semuanya satu paket. Ya, kemudian menggantungkan semuanya kepada Allah itu satu paket. Tapi khani bintin azani Allah ayyakum. Kita lanjutkan. Fayarghabu Nabiullah Isa alaihi salam wa ashabuhu ila Allah. Maka Isa dan para sahabatnya berharap dan berdoa kepada Allah agar Allah membinasakan mereka segera, Ya'juj wa Ma'juj. Akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayursilullah azza wa jalla ala Ya'juj wa Ma'juj an-naqaf fi riqabihim. Allah langsung mengirimkan naqaf. Apa itu naqaf? Cacing yang menempel di apa ini namanya? Apa ini? Leher-leher mereka, riqab. Leher-leher mereka. Enggak tahu ketemunya di mana, tahu-tahu ada aja. Allah yang mengirimkan, ya. Fa yusbihuna farsa, sehingga mereka mati seketika. Digerogoti, ya. Leher-leher mereka oleh cacing, lihat. Mereka beda, makhluk kuat dimatikan dengan makhluk yang paling hina, yang paling lemah, cacing. Ya. Jangan menantang dengan Allah azza wa jalla. Allah memiliki banyak bala tentaranya, ya. Tidak bisa ketahui sama-sama cacing, binatang yang paling remeh-temeh, ya. Bisa mematikan Ya'juj wa Ma'juj, ya. Fa yusbihuna farsa kamutin nafsin wahida. Maka mereka menjadi bangkai-bangkai, ya, bagaikan orang yang mati, ya, kamutin nafsin wahid, seperti jiwa satu yang mati. Fa yusbihuna al-muslimuna la yasma'una lahum hissa, sehingga kaum muslimun pada saat itu tidak mendengar lagi gerak-gerik mereka, tidak mendengar lagi olah apa namanya tingkah laku mereka. Kenapa? Sudah mati semua. Ya'juj wa Ma'juj. Siapa yang membinasakannya? Allah azza wa jalla. Ya. Fayaqulun. Maka kaum muslimun mengatakan, "Manir rajuli yashri nafsahu wa yadhuru ma fa'al?" Saking apa namanya? Enggak kedengaran lagi gerak-geriknya Ya'juj wa Ma'juj. Sampai-sampai kaum muslimun, ya, mengutus satu orang, menyuruh satu orang untuk keluar. Artinya mereka ini sedang, kalau bahasa kita, sedang cemas. H2C, harap-harap cemas. Jangan-jangan Ya'juj wa Ma'juj sedang mendekati kita. Kok tiba-tiba gak ada suaranya, gak ada gerak-geriknya lagi. Kok gak datang-datang nih. Akhirnya salah seorang muslim mengatakan, siapakah sasaran di antara kalian yang berani keluar dan melihat mereka-mereka sedang apa? Karena gak ada yang berani dengan Ya'juj wa Ma'juj, bisa dibunuh. Ya, mereka orang yang kejam. Akhirnya ada seorang dari kaum muslimun turun, ya, dari bukit Thur, ya. Kemudian dia sudah mempersiapkan dirinya, ya, untuk ditikam, untuk dibunuh dan lain sebagainya, untuk yakni untuk binasa karena menghadapi Ya'juj wa Ma'juj. Agar tahu kabarnya itu bagaimana. Fa yajiduhum mauta. Akhirnya orang tersebut mendapati bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj semuanya sudah menjadi bangkai, bertebaran di mana-mana, ya, bertebaran di mana-mana. Ya, fayunadi, maka orang tersebut mengatakan, abshiru, abshiru, ini adalah kabar gembira, ini kabar gembira bagi kalian. Faqad halaka aduukum, sungguh telah binasa musuh kalian. Fayakhrujun nas, maka seluruh manusia kaum muslimun, ya, keluar dengan gembira. Wa yahbitu Isa alaihi salam wa ashabu, sehingga Isa dan para sahabatnya menuruni bukit Thur, ya, turun. Fala yajiduna mawdi'a shibrin illa mala'ahu damuhum wa natinahum wa natinuhum. Dan ketika mereka turun, mereka semua tidaklah mendapatkan tempat tanah sejengkal pun kecuali ada bangkainya Ya'juj dan Ma'juj dan bau busuknya mereka. Bau busuk bangkainya mereka.
sampai-sampai mereka para sahabatnya Isa dan para sahabatnya menginjak darah dan bangkai mereka. Enggak ada tanah, tanah itu sama enggak kelihatan. Sahnya apa? Bertumpuk-tumpuk banyak di mana-mana. Ya, di mana-mana bangkainya Ya'juj wa Ma'juj ya. Ikhwani fiddin, azzaallahu wa iyyakum. Kemudian apa yang dilakukan oleh Isa alaihissalam? Ya, fayarghabu Nabiullah Isa alaihissalam ila Allah taala. Kemudian Nabi Isa berharap, yakni berdoa kepada Allah azza wajalla agar yakni agar mendapatkan hal yang terbaik setelah ini. Fayursilu tayran ka'anaqil jiman fatahmilahu. Maka Allah mengutus burung yang burung tersebut ka'anaqil jiman seperti leher unta. Ya enggak tahu seperti apa burungnya ya. Fatahmilahu. Maka tugas burung tersebut adalah membawa ya bangkai-bangkai mereka, bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj. Fatatruhahum haitsu syaa Allah. Kemudian mereka yang membuang bangkai tersebut haitsu syaa Allah, di tempat yang Allah kehendaki. Ya. Di tempat yang Allah kehendaki. Artinya apa? Agar Isa dan kaum muslimin tidak terganggu dengan bangkai dan bau busuk mereka yang menusuk hidung. Ya, Allah mengirimkan burung-burung kemudian mengangkut bangkai-bangkai mereka dengan burung jumlah yang banyak ya, sesuai dengan jumlah bangkai mereka, kemudian Allah terbangkan bangkai tersebut dan dilemparkan di tempat yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taibikhan ibn jina zani Allah wa iyakum. Kita break dulu sebentar untuk mendengarkan kumandang azan isya, kemudian kita lanjutkan insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la
Baik, ikhwani fiddin, azniyallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan ya tentang cerita dari Ya'juj wa Ma'juj dan bahwasanya mereka di akhir penghujung kehidupan mereka binasa dengan dimatikan, dengan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung ya mengirimkan ular ya yang memakan leher-leher mereka sehingga mereka mati ya, kemudian bangkainya dibawa oleh burung-burung dilemparkan ke tempat yang Allah kehendaki. Sampai-sampai Nabi Isa itu merasa terganggu dengan darah dan bangkai serta busuk mereka. Fayursilullah azza wajal ya burung tadi ya. Kemudian setelah itu kata Syekh Sulaiman bin Salim al-Ruhaili menyebutkan tentang meriwayatkan tentang hadis ini, "Tsumma yursilullahu mataran la yakunna minhu baitu madarin wala wabarin." Fayusirul arda hatta yatrukaha kasalafa. Setelah itu Allah menurunkan hujan yang begitu derasnya sama-sama tidak ada satu jengkal pun kecuali akan basah ya kena hujan tersebut, hatta yatrukaha kasalafa, sampai hujan tersebut meninggalkan bekas zanafa yang licin, yakni kalmir'ah, seakan-akan tanahnya itu seperti apa namanya cermin, artinya saking bersihnya, artinya hujan ini ayo ikhwan membersihkan seluruh bangkai darah dan bau busuk yang ditinggalkan oleh Ya'juj wa Ma'juj ya, Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian sisa-sisa bangkai tersebut ya wasatara al-mawashi wad-dawabu al-ardha luhuma Ya'juj wa Ma'juj. Sebagian yang lain binatang-binatang ternak dan hewan-hewan melata memakan daging Ya'juj wa Ma'juj. Fatasmun sanan na'zima. Sehingga binatang ternak tersebut kambing, sapi, unta ya menjadi gemuk luar biasa. Yang gemuknya luar biasa. Sanan na'zima yang sangat luar biasa ka ahsani ma saminat min nabatin asabathu. Sebagaimana bagusnya tumbuhan yang terkena air hujan ya, lihat luar biasa. Akhirnya ceritanya habis itu Ya'juj wa Ma'juj. Wa hadza khabar Ya'juj wa Ma'juj. Inilah cerita dari Ya'juj wa Ma'juj dan ini adalah tanda hari kiamat kalau mereka akan keluar. Dan ini harus kita yakini, ini bukan dongeng ya ikhwan ya. Ini adalah akidah, keyakinan harus kita yakini. Ikhwani fi din wal akhwat azani Allah wa iyyakum. Kemudian tanda hari kiamat besar setelahnya adalah tulu'u syams min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Ini juga harus kita yakini ya. Ustaz enggak mungkin enggak sesuai dengan fenomena alam. Siapa yang mengatakan kayak gitu? Ini semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Siapa yang mengeluarkan matahari dari timur? Kalau bukan Allah, dan siapa juga yang akan mengeluarkannya dari barat? Allah juga. Maka tidak ada yang mustahil dalam hal ini. Ini adalah perkara gaib wajib untuk kita imani. Fa idza tala'at syamsu min maghribiha, apabila matahari terbit dari barat. Dan ini adalah ayat yang sangat besar, ayat Allah yang sangat besar. Maka ketika itu la yaqbalullahu azza wa jalla imanan min kafir. Ketika itu Allah tidak menerima imannya orang kafir. Ya, wala taubah min asin, atau taubatnya para pendosa enggak diterima lagi. Kenapa? Pintu taubat sudah ditutup. Dengan terbitnya matahari dari barat sudah. Ketika matahari terbit dari barat, semua manusia itu beriman pada Allah saja. Tapi apakah diterima imannya? Lah, tidak diterima. Orang muslim yang bermaksiat, banyak bermaksiat kemudian bertobat, tidak diterima tobatnya. Kenapa? Pintu tobat sudah ditutup dengan munculnya matahari dari barat. Apa dalilnya? Surat Al-An'am ayat 158. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsun
la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman, yakni dari orang kafir sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebaikan dengan imannya, yakni dia muslim, dia beriman sebelumnya tapi tidak pernah beramal saleh, bahkan bermaksiat. Kemudian tatkala melihat matahari terbit dari barat, dia bertaubat, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil dari Al-Qur'an. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la taqumu as-sa'atu, tidaklah terjadi hari kiamat, hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai terbitnya matahari dari barat. Fa idza tala'at min maghribiha, apabila matahari terbit dari barat, amanan nasu kulluhum ajma'un, seluruh manusia beriman, seluruhnya beriman, enggak ada yang kafir. Amanan nasu kulluhum ajma'un, seluruhnya beriman manusia. Fayawma idin, maka pada hari itu, Nabi mengutip sebuah surat Al-An'am yang tadi kita baca, fayawma idin, maka pada hari itu, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira, maka pada hari tersebut tidaklah bermanfaat iman seseorang yang belum beriman sebelumnya, atau dia belum mempergunakan imannya dengan kebaikan, dengan amal saleh, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa? Karena pintu taubat itu ditutup. Pintu taubat ditutup ada dua cara. Waktu pintu taubat ditutup itu ada dua. Pertama, waktu khusus dan waktu umum. Waktu khusus tatkala nyawa sudah berada di kerongkongan. Ketika orang yang meninggal sekarang kemudian bertobat, maka tidak diterima taubatnya. Ya, itu yang pertama. Waktu yang umum, tatkala matahari terbit dari barat, maka tidak diterima iman atau kebaikan atau taubat dari seseorang. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barusan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis diriwayatkan Muslim, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musiu an-nahar. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang berbuat dosa di siang hari bertaubat. Wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musiu al-laili. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berbuat dosa di malam hari bertobat. Ya, sampai kapan itu terjadi? Terus dan terus terjadi, hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat baru sudah ditutup, enggak ada lagi. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Itu ya sekelumit tentang dua poin khuruj Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan apa namanya terbitnya matahari dari barat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas dua poin lagi, yang khuruj dabbah, keluarnya binatang melata yang akan mengajak bicara manusia, dan khuruj nam, keluarnya api dari daerah Yaman, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.